Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Android, yaitu cara merubah pas foto menjadi background merah. Gimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Lanjut ke tutorialnya. Yang perlu kalian miliki harus dan wajib yaitu aplikasinya, yaitu PixArt dan PixLab. Kalau belum punya, kalian bisa download di Play Store secara gratis. Yang pertama yaitu PixArt. Seperti ini. PixArt. Untuk PixArt sendiri yaitu fungsinya untuk membuang background. Setelah itu kalian klik icon plus yang ada di bawah tengah. Kita cari foto yang akan kita edit backgroundnya. Kita contohkan seperti ini. Nah, kita contohkan seperti ini. Setelah itu kita buang untuk backgroundnya. Kita buang backgroundnya, kalian cari menu buang. Ini yang paling bawah, ini kalian geser menu buang. Nah, di sini yang kalian klik ini ada orang, wajah, rambut, kepala, dan lain-lain latar. Kita pilih yang orang. Nah, ini nanti akan yang tersimpan yaitu orangnya saja, baik backgroundnya hilang. Setelah itu kita klik, kita simpan. Kita simpan ke galeri. Nah, ini sudah tersimpan. Setelah itu kita kembali ke aplikasi satunya yaitu PixLab. PixLab. Aplikasi PixLab. Ini masih iklan. Ini masih iklan. Kita klik. Nah, ini kita klik. Kita tunggu aja untuk iklannya, kurang 6 detik. Kurang 6 detik. Setelah itu PixLab. Kita cari backgroundnya. Untuk backgroundnya ini ada putih, merah. Kita pilih yang merah seperti ini. Setelah itu kita klik untuk menunya, untuk cara menghapus teks ini kita klik icon segi empat yang ada di bawahnya, titik tiga yang atas sebelah kanan yang ini. Nah, ini. Setelah itu kita klik tambah. Nah, ini tambah from galeri. From galeri, kita buka untuk galerinya PixArt. Nah, seperti ini. Kita tambah. Ini untuk fotonya agak buram. Cuma sebagai contoh aja.
Setelah itu ini sudah jadi, kita paskan aja pas di tengah seperti ini, kita simpan. Nah seperti ini, jadi untuk backgroundnya sudah merah dan background hijau tadi hilang. Sekian untuk tutorial cara mengganti background pas foto 4x6 menjadi background merah. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.